Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini, saya dan teman-teman bertemu kembali. Dan pada hari ini juga, insyaallah, saya akan memberikan teman-teman satu tutorial: tiga cara memperbaiki Windows yang restart setelah komputer dimatikan atau shutdown. Jadi, kalau teman-teman pernah mengalami kayak tiba-tiba laptop atau komputer teman-teman itu restart Oke okay, atau memulai kembali menyala kembali setelah kalian mematikan laptop ataupun komputer kalian maka kalian jangan kemana-mana let's get tutorial started ada beberapa kejadian ya jadi seseorang sudah mematikan komputernya sudah men-shutdown komputernya tetapi tiba-tiba komputer ataupun PC ataupun laptop laptopnya itu restart kembali atau menyala kembali Jadi kalau teman-teman pernah mengalami hal yang seperti ini maka teman-teman jangan kemana-mana silahkan tonton video ini sampai selesai jadi ada tiga ya hal yang teman-teman harus perhatikan yang pertama adalah teman-teman harus disable atau nonaktifkan fast startupnya Oke okay? jadi teman-teman harus disable atau mematikan fast startup caranya gimana teman-teman masuk control panel tuliskan control nah ini sudah ada control panelnya ya kita buka control panel dari control panel ini teman-teman cari yang namanya power options oke kalian klik saja power optionnya dari power option ini oke teman-teman cari ini cari choose what closing it does ya Oke, okay, yang ini ya choose what closing lid does. Klik saja yang ini. Nah, di sini teman-teman menuju ke change setting that are currently unavailable. Jadi rubah settingan atau pengaturannya yang tidak tersedia. Kalian klik yang ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ya turn on fast startup recommended. Sebetulnya ini berguna ya agar apa startup kalian masuk ke Windows itu lebih cepat Ter tapi terkadang yang ini atau fitur ini bisa membuat teman-teman setelah shutdown akan muncul kembali atau restart kembali makanya kalian matikan saja yang ini oke okay. kalian lalu save changes save perubahannya oke okay, setelah itu kalian tutup oke okay. jadi setelah itu tutup kalian coba restart kalau cara yang pertama ini tidak berhasil juga, maka teman-teman harus menuju ke cara yang kedua, yakni matikan sistem sistem filenya. Oke, okay, caranya gimana? Yang kedua ini, teman-teman masuk, jadi kalian di sini tuliskan "advanced system advanced". Oke, okay, ini view advanced system settings. Jadi, kalian saya tuliskan saja. Advanced System Setting ya, kalian klik yang ini. Di sini di Advanced Setting ini teman-teman, oke, okay, menuju ke Startup and Recovery. Ini Startup and Recovery, kalian klik aja Startup dan Recovery ini settingannya. Teman-teman nah, bisa lihat ya, saya kasih ke tengah dulu. Jadi kalau teman-teman pernah mengalami yang namanya restart setelah shutdown kalian matikan ini, automatic restartnya oke okay, kalian uncheck yang ini okay, inilah salah satu alasan, salah satu akibat mengapa setelah kalian shutdown itu kembali restart kembali oke, okay, kalian okekan aja langsung oke, okay, setelah itu kalian okekan lagi itu cara yang kedua setelah itu, kalian coba untuk restart. Kalian punya PC ya? Kalau tidak terjadi lagi, maka kalian sudah sukses. Sekarang, setelah kalian melakukan itu, tetapi ternyata masih juga terjadi. Oke, okay, setelah kalian shutdown, kemudian ternyata masih juga apa? Restart kembali, teman-teman punya komputer. Jalan satu-satunya yang terbaik adalah kalian harus melakukan update. Oke, okay? jadi windows-nya itu harus di-update ya. Bagaimana cara mengupdate? Windows tentu kalian sudah tahu ya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, oke okay, kalian ketikkan di sini, buka searchnya setting, oke okay, kemudian kalian klik aja settingnya. Ah di sini teman-teman bisa lihat ya update and security. Kalian klik aja ini, kita sudah di kita sudah berada di Windows update. Ah jadi kalian teman-teman Teman-teman bisa lihat ya bahwa Windows saya itu update ya. Kamu teman-teman bisa lihat di sini kalian bisa lihat you are up to date last check today 9:40. Oke, okay, jadi pada saat pada jam 7.40 saya sudah melakukan apa? update tetapi untuk lebih enaknya kita saya apa? kita lakukan saja check for update. Kita tunggu beberapa saat ya. Oke, okay, jadi kalian bisa lihat di sini bahwa saya memiliki satu update namanya Security Intelligence Update for Microsoft Defender Antivirus. Oke, okay, jadi saya memiliki satu update. Ini hanya untuk apa antivirusnya. Jadi saya akan biarkan untuk mendownload. Sebentar ini masih 0%. Oke, okay, jadi ini yang ketiga ya. Jangan lupa apa? Lakukan update Windows agar teman-teman tidak mengalami yang namanya restart setelah shutdown. Dan satu untuk tambahan, ya, jadi di samping tiga yang saya sudah sebutkan tadi, yang pertama adalah apa? Yang pertama itu matikan fast startup-nya, yang kedua adalah matikan automatic system failure-nya, dan yang terakhir tadi apa? Betul, oke, okay. update. Untuk tambahan lagi satu ya di samping daripada tiga hal yang saya sebutkan tadi jangan lupa juga untuk melakukan yang namanya apa drivernya harus up to date ya jadi driver kalian biasanya juga mengakibatkan kalian laptop atau komputer kalian atau PC, PC kalian akan restart setelah kalian shutdown itu kalau kalian memakai drivernya yang sudah out of date atau sudah lama jadi kalian jangan lupa untuk melakukan apa driver update. Oke, okay. jadi saya kira itu aja ya tiga cara tiga cara memperbaiki Windows yang restart setelah komputer di shutdown atau dimatikan. Jadi kalau teman-teman pernah, pernah mengalami, oke, okay, laptop kalian kalian matikan terus restart kembali, silahkan merujuk kepada video ini. Oke, okay, tiga tadi caranya tambah satu lagi yakni apa? Jangan lupa untuk update driver kalian. Semoga PC kalian, laptop kalian, dan komputer kalian sudah menjadi baik. Buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan icon belnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengupload video yang terbaru. Beri saya like kalau teman-teman like, dislike, dislike saja kalau memang tidak suka. Berikan komen, dan jangan lupa juga share video saya kalau teman-teman beranggapan bahwa video saya cukup layak dan cukup bagus untuk di-share. Akhirnya, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.